kurangnya perhatian dan peduli orang tua terhadap sebagian anak mereka. Memang di sekolah anaknya berakhlak mulia, menutup aurat dengan baik. Namun seketika mereka pulang ke rumah, tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti di sekolah, sehingga merasa ada kebebasan di rumah. Ketika di sekolah mereka dilarang untuk menonton, main game dan segala macamnya, tapi fasilitas itu ketika mereka berliburan sangat mudah mereka dapatkan. Jadi pekerjaan guru adalah kembali menombok apa yang telah dilubang saat dia liburan. Ini sangat berat. Maka dari itu kami sangat berharap kepada orang tua kerjasamanya untuk sama-sama membina anak-anak kita. Di antara peranan orang tua adalah perhatiannya terhadap anaknya, bukannya sekedar memberi belanja yang cukup. Tetapi orang tua harus mengetahui apa target, apa kurikulum dalam sebuah pendidikan. Ketika menelepon anaknya, yang ditanya apakah masih ada uang jajannya, tapi tanyalah bagaimana hafalanmu nak, bagaimana pelajaranmu, bagaimana guru-gurumu, apakah mereka sehat-sehat. Dan orang tua hendaknya benar-benar bagaimana menjadikan anak-anak mereka menghargai guru-guru. Dan ini juga suatu masalah yang di dalam dunia pendidikan, ketika anak-anak tidak merasakan adanya motivasi dari orang tua untuk menghormati guru, sehingga ketika di dalam dunia pendidikan mereka kadang-kadang ada yang melampaui batas dalam bersikap kepada gurunya. Maka ketika hendaknya mereka menelpon jika anaknya boarding school atau ketika pulang ke rumah, orang tua tahu target, visi dan misi dari sekolah anaknya. Hafalan Qurannya berapa juz? Sekarang kamu sudah kelas 2 dan berapa juz yang sudah kamu hafal? Pernahkah ditanya? Sebaliknya juga kami melihat di antara cara kami di lembaga meningkatkan bagaimana kualitas pendidikan kita adalah juga meningkatkan ilmu orang tua itu sendiri. Kalau orang tua itu sendiri tidak punya ilmu juga tentang bagaimana adab-adab Islami, tentang bagaimana beribadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bagaimana berpakaian sesuai dengan Islami, tentu ini juga akan timpang di dalam dunia pendidikan.